Selamat malam pemirsa, Anda bersama kami di Panggung Politik pada malam hari ini dan masih bersama saya Martin Mohede. Dan seperti biasa Panggung Politik adalah membicarakan atau kami di sini mendiskusikan apa saja yang akan atau bisa terjadi pada pemilihan legislatif 2019 maupun pemilihan presiden dan juga wakil presiden 2019. Dan pada malam hari ini kita akan membicarakan satu hal yang menarik, yaitu bagaimana personal branding bisa meningkatkan popularitas maupun elektabilitas. Dan sudah hadir bersama saya malam hari ini adalah salah seorang konsultan PR, Mas Sili Agung Wasesa. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu kita? Iya. Oke. Berapa puluh tahun tuh. Berapa puluh tahun. Baik, Mas Sili Agung Wasesa adalah seorang konsultan PR dan juga personal branding. Dan kita akan banyak membicarakan tentang bagaimana seorang calon legislatif bisa dikenal atau bahkan nanti bahkan bisa dipilih. Nah, sebelum kita akan memasuki pembicaraan kita pada malam hari ini, kita ikuti dulu VT berikut ini. Strategi personal branding mulai banyak diterapkan berbagai kalangan, seperti public figure, sales marketing, dan para politisi. Tentu personal branding diperlukan untuk menaikkan karir, peningkatan hasil bisnis, dan tentu untuk para politisi agar lebih dikenal masyarakat, sehingga dapat meraih suara yang diinginkan pada saat pemilihan. Lalu, apa sebenarnya personal branding? Personal branding adalah cara memperkenalkan karakter seseorang, mempromosikan potensi dalam diri seseorang, dan strategi apa yang akan digunakan dengan karakter yang ada pada seseorang tersebut. Memang masih ada beberapa kalangan yang beranggapan kalau personal branding itu bukanlah hal yang penting. Namun, hal tersebut salah, karena dalam era digital seperti saat ini, tantangan karir juga mengalami perubahan. Representasi online Anda tentu akan sangat menjadi bahan pertimbangan apakah Anda adalah orang tepat atau tidak dalam menduduki posisi tertentu. Timbul pertanyaan, apa pentingnya personal branding untuk seorang caleg atau calon kepala daerah? Tentu saja penting, karena masyarakat atau warga calon pemilih harus mengetahui dan mengenal calon legislatif yang notabene wakil warga di parlemen. Dengan mengetahui lebih dekat sang caleg, maka warga akan merasa dekat dengan sang caleg. Mengenal lebih dekat sang caleg yang dimaksud adalah warga diharapkan mengetahui kualitas, visi-misi, dan janji yang diikuti pembuktian saat terpilih nanti. Jika warga sudah mengetahui hal tersebut dan merasa cocok, maka diharapkan tingkat elektabilitas sang caleg akan meningkat. Ya, itu pemirsa tadi betapa pentingnya seorang konsultan ataupun personal branding yang bisa membuat calon legislatif itu ataupun kepala daerah atau bahkan presiden bisa kembali dipilih atau bisa dipilih. Dan Mas Sili, ya. Sebelum kita ke konten, kira-kira Mas pernah megang siapa saja sih? Agak rahasia dapur, tapi sebenarnya pernah megang siapa saja? Dua presiden. Satu gubernur. Dua menteri. Dua presiden itu Pak ya yang politik. Enggak usah disebut lah. Oke, pokoknya dua presiden. Satu gubernur. Dua gubernur. Sama dua menteri. Dan kebetulan mereka memang berkuasa ya pada saat itu. Memang sedang berkuasa. Jadi menjadi konsultan. Apa sih sebenarnya pentingnya atau fungsi dari konsultan PR ini, Mas? Iya. Jadi kan sebetulnya yang menarik gini bahwa kita seringkali enggak bisa menilai dari diri kita sendiri gitu ya. Harus ada orang lain sebagai dari helikopter view lah. Oke. Dari helikopter view. Nah itu yang kita sering lupa bahwa kalau dengan helikopter view itu kita akan ngelihat dari perspektif yang banyak. Satu itu. Yang kedua adalah kebiasaan menteri, presiden dan lain sebagainya itu kan sekelilingnya kan adalah yang mereka mau gak mau sebagai subordinat mereka nurut tuh. Nah kita dari perspektif yang agak berbeda. Okay. Kita dari perspektif yang agak objektif, agak fair gitu, karena memang untuk kepentingannya dia gitu. Nah ini yang kemudian kenapa kemudian konsultan personal branding dibutuhkan dalam politik. Berarti kita sebagai seorang personal branding benar-benar mengatakan hal yang jujur. Yes, hal yang jujur dalam arti dalam konteks untuk kebutuhan presiden ya atau menteri gitu kan. Itu yang misalnya gini. Ketika presiden ataupun menteri ataupun gubernur melakukan kesalahan itu ya kita akan ngasih tahu dari perspektif kita bagusnya gimana gitu. Okay. Nah itu kan yang jarang terjadi itu karena hampir banyak orang yang ketika dia nggak pernah berhadapan gitu
ketika ketemu presiden, menteri ataupun gubernur, ya akan nurut aja apa kata presiden gitu, apa kata menteri. Itu sih sebetulnya. Berarti kita bukan hanya yes sir aja atau yes ma'am aja yes, gitu ya? Enggak. Enggak. Benar-benar lihat perspektif. Oke. Perspektif yang biasa kita sodorkan atau kita bicarakan dengan si klien kita itu apa aja dari segi yang seperti apa? Iya, sebetulnya ngelihat tujuannya gitu ya. Karena gini, masing-masing presiden kan punya tujuan berbeda. Okay. Kalau misalnya kita lihat dua presiden yang sekarang deh, SBY dan Jokowi gitu. Itu konteksnya sudah sangat berbeda. SBY itu pada sosok yang elegan, kemudian berpikirnya sistematis menggunakan otak kiri, sedangkan Jokowi itu sosok yang merakyat gitu ya, berpikirnya pakai otak kanan, yang kreatif dan lain sebagainya lah. Sehingga ini kan dua karakter yang berbeda. Ya kita harus bisa ngelihat dari kebutuhan rakyat secara berbeda harus seperti apa gitu. Sehingga gampangnya nih kalau misalnya saya bantuin SBY, saya akan bilang apa yang nggak boleh dilakukan oleh SBY. Karena dia elegan gitu, kita nggak boleh motret SBY pada saat makan. Karena hilang tuh. Elegannya. Gitu. Tapi beda dengan Jokowi. Karena dia posenya merakyat, ya justru pose-pose yang seperti itu yang kita tampilkan. Jadi dua hal yang berbeda nih. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang-orang terdekatnya gitu ya, itu agak susah karena Bapak mau apa? Yaudah, Pak, ya udah Pak, bagus gitu. Ya, kayak gitu kan. Itu itu yang seringkali dilupakan oleh orang-orang dekat presiden. Berarti sebenarnya Mas juga pasti akan bentrok dengan orang-orang ring satu pasti, dan sebagainya. Pasti. Jadi memang biasanya konsultan personal branding itu nomor satu paling nggak disukai oleh sekeliling. Nggak disukai oleh ring yang disitunya ya? Iya, bukan nggak disukai lah. Tapi konflik dan lain sebagainya itu banyak. Sebagai contoh misalnya ketika aspek keamanan misalnya. Aspek pengamanan gitu ya. Ya kita harus tahu kan aspek pengamanan itu ada yang namanya body combat yang langsung nempel ke presiden, yang ring keduanya dan ring ketiganya gitu. Itu kan harus kita pahamin. Cuman kadang-kadang ada beberapa aspek di mana presiden harus muncul seolah-olah tanpa pengamanan nih. Nah itu kan harus diskusi banyak tuh. Kalau sama pas pampres nggak deket ya udah yang terjadi adalah kita konflik. Jadi semua itu by setting sebenarnya? Semua presiden by setting. Oke. Nggak ada yang natural. Even Presiden Amerika, even Presiden Prancis gitu ya, hampir semuanya lah. Bagaimana kalau settingan itu menurut persepsi masyarakat menjadi hal yang merugikan? Ya, ini yang sebetulnya harus diluruskan sebetulnya. Artinya, sebetulnya kan kita hidup by setting. Betul. Kita bangun tidur, itu by setting. Datang ke sekolah harus pakai seragam, itu by setting. Jadi sebetulnya nggak ada di dunia ini yang kita nggak by setting. Kalau kita nggak by setting nih, kita mau ke sekolah, ya udah pakai baju apa adanya, nggak usah mandi, ya nggak usah pakai seragam juga. Kok lu nggak pakai seragam? Kan gue nggak suka dengan by setting. Gue apa adanya nih. Itu, nah presiden juga hal yang sama. Tapi karena dia adalah lambang negara, by settingnya harus lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Gitu. Ukurannya kira-kira yang harus by setting itu seperti apa, Mas? Satu hal yang nggak boleh dilakukan adalah kita boleh melakukan setting. Boleh melakukan engineer, tapi tidak boleh melakukan manipulasi. Jadi kalau misalnya kita punya presiden pemarah gitu, jangan kita nggak boleh kemudian pura-pura nggak marah gitu. Ya kita harus poles presidennya biar benar-benar nggak marah gitu. Atau dengan trik lain yang membuat dia benar-benar nggak marah gitu. Saya kasih contoh gitu ya, pas bantuin salah satu presiden gitu, itu dia terkenal suka marah. Karena tahun sebelumnya dia marah sama anak-anak gitu. Ya anak-anak itu kan kalau udah ketemu presiden itu kan simple ya. Sama pas pampres disiapin 4 jam. Bahkan mungkin 6 jam sebelumnya harus sudah di situ. Sebelum presiden datang. Terus dia harus makan, harus minum. Ada yang ngantuk, ada yang segala macam. Udah capek. Jadi begitu presiden datang banyak yang berisik gitu. Apa yang kemudian kita lakukan adalah ya kita lihat aja apa yang membuat presiden itu nggak marah ketika ada anak kecil berisik. Ya udah cucunya masukin cucunya di antara kerumunan. Dan baik, Mas Ili, masih banyak sekali yang kita akan bicarakan, khususnya bagaimana menciptakan seseorang yang belum jadi. Kalau tadi kita ngomong soal presiden, udah pasti beliau sudah menjadi presiden. Baik pemirsa, kami akan kembali panggung politik setelah pesan-pesan berikut ini.